Okay, hi. Sekarang Ina berada dekat Hexa Straight View Villa. Ina ada percutian dengan family Ina. Actually, kita orang nak pergi kenduri kahwin. So, stay dekat sini dekat PD. Jom. Ada tiga family akan menginap kat sini. So, depan dia agak besar untuk family. Boleh pergi dekat depan. Kita tengok. Depan dia macam ni. Bilik dia biasa-biasa dah ada tiga bilik. Nanti Ina akan tunjuk dalam video. Jom kita tengok dapur dia biasa je. Untuk homestay je. Tadang. Kita tengok. Ada kek. Jom kita tengok. Wah, terima kasih tuan rumah. Sediakan kek. Alah, warna pink. Saya tahu je kita suka pink. Thank you. Jom tengok makcik kita orang dah sampai. Jom tengok siapa yang dah sampai. Ni dekat luar. Semua confused. Laut ke tasik? Laut ke tasik? Dia luar. Apa tu lintan ke perak? Kau ni gagal geografi. Ada pool. Katanya ada badminton court. Tennis court. Badminton boleh, tennis boleh. Tadi Ina dah bawa tengok view dekat sini. Memang cantik tempat dia. Hexa Straight View Villa. Kepada korang yang nak bercuti kat Port Dickson dengan keluarga, boleh stay dekat sini. Homestay kat sini memang cantik. Rumah dia besar. Keluasan dia besar. Korang boleh ajak saudara ramai kot. Macam Ina memang ada tiga family. Lebih kurang empat family lah. Tiga yang asal. Kemudian ada top up. So ada empat family akan stay dekat sini. Bilik dia biasa-biasa je. Tapi ruang tamu dia besar. Kelengkapan kat sini dia ada, kalau kita tengok tadi, ada playground, ada swimming pool, ada tennis court. Sesuai lah bawa family datang kat sini dan tak ada ramai orang sangat. So tak adalah crowded sangat. So boleh mandi kolam dengan tenang lah, tak ramai orang. Okay, bye. Itu je Ina nak kongsi.